Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Berkat menang besar atas Myanmar, peringkat FIFA Timnas Indonesia alami peningkatan. Timnas Indonesia dipastikan naik satu peringkat di ranking FIFA. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan skuad Garuda dalam menghabisi Timnas Myanmar dengan skor 4-1 di laga uji coba yang berakhir pada Kamis, 25 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia yang awalnya berdiri di peringkat ke-166 kini naik ke posisi 165 dan menggeser permudah. Ranking Timnas Indonesia mengalami peningkatan karena meski laga melawan Myanmar hanya uji coba, pertandingan tersebut tetap terdaftar sebagai laga FIFA A Match Day. Sehingga tim yang menang di laga uji coba tersebut berhak mendapatkan poin tambahan untuk ranking FIFA. Setidaknya dari laga kontra Myanmar, skuad asuhan Shin Tae-yong itu berhasil membawa pulang 2,84 poin yang jika semuanya ditotalkan menjadi 984,02 poin. Tentunya poin yang didapatkan di laga uji coba melawan Myanmar tersebut tak sebesar jika Timnas Indonesia memenangkan pertandingan persahabatan resmi yang sudah diatur oleh FIFA. Tapi, yang terpenting saat ini memang bukanlah peringkat, karena Tae-yong lebih fokus mempersiapkan Garuda untuk Piala AFF 2020. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sengaja melakukan pemusatan latihan di Turki sebagai bentuk persiapan menghadapi Piala AFF 2020 pada Desember 2021 mendatang. Selama di Turki, Timnas Indonesia juga menjalani sejumlah laga uji coba seperti melawan Afghanistan, Myanmar, dan terakhir Antalyaspor. Fokus utama Timnas Indonesia adalah mempersiapkan sebaik mungkin para pemain agar tampil baik di Piala AFF 2020. Tentunya jika saja mereka mampu bermain baik dan menang hingga ke final, poin yang dikumpulkan Timnas Indonesia untuk ranking FIFA akan semakin besar. Jadi, target utamanya adalah menjuarai Piala AFF 2020, tapi tentu dengan harapan Timnas Indonesia bisa mengalami peningkatan pesat di ranking FIFA. Apalagi saat ini posisi Timnas Indonesia di peringkat FIFA sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tim lain yang berlaga di Piala AFF 2020 nanti.